Pemirsa, antusiasme pelanggan PLN unit induk distribusi Jawa Barat terhadap promo Hari Listrik Nasional tambah daya listrik sangat tinggi. Hingga 23 November 2023 tercatat sebanyak 14.000 lebih pelanggan di Jawa Barat yang telah mengikuti promo tambah daya harga spesial tersebut. Sebanyak 14.959 pelanggan PLN di Jawa Barat telah mengikuti promo tambah daya harga spesial dalam rangka Hari Listrik Nasional HLN tahun 2023. PLN WIDA Jawa Barat mencatat 3 wilayah kerja dengan jumlah pendaftar promo tambah daya terbanyak, yakni PLN UP3 Depok sebanyak 1.891 pelanggan, PLN UP3 Bandung sebanyak 1.874 pelanggan, dan PLN UP3 Bekasi sebanyak 1.638 pelanggan. Dalam program promo tambah daya Hari Listrik Nasional, pelanggan PLN dapat mengajukan tambah daya hingga 7.700 volt ampere dengan tarif sebesar Rp271.023. Harga tersebut jauh dari harga normal seperti biasanya. Harga spesial ini berlaku bagi pelanggan yang melakukan pembelian token minimal Rp50.000 atau pembayaran listrik melalui PLN Mobile dan mengajukan tambah daya listrik melalui PLN Mobile sampai 30 November tahun 2023. Oleh karena itu, mari manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Seperti contoh tambah daya dari 900 volt ampere menjadi 3.500 volt ampere dengan harga normal sebesar Rp2,5 juta. Namun dalam program ini, biaya yang dikeluarkan pelanggan hanya sebesar Rp271.023. Harga spesial ini berlaku bagi pelanggan yang melakukan pembelian token minimal Rp50.000 atau pembayaran listrik melalui PLN Mobile dan mengajukan tambah daya listrik melalui PLN Mobile hingga 30 November 2023. Yuana Kurniawan, Bandung TV.